The blast, which brought this extraordinary level of destruction, was caused by a car bomb. Yang katanya Islam. Islam mana yang membunuh saudaranya sendiri? Soalnya dibandingkan adik-adik kan saya yang paling ini sama bapak. Anak pertama yang paling disayang. Sampai saya di sekolah di sepak bola. Di sekolah di sepak bola. Tiap hari Minggu pasti bapak yang ngantar. Was a devastating attack in the heart of Bali's most popular tourist resort, Kuta. Nggak jelas sebenarnya, soalnya udah benar-benar hangus kayak. Saya pengen tanya dalilnya apa ya, saya pengen tahu sampai otak manusia itu bisa di. Saya di dalam jiwa saya marah. Saya ingin semua dihukum mati, tersangka itu saya ingin semua dihukum mati, enggak tanpa kecuali. Nah, saya cerita seperti ini bukan kok karena saya bangga. Perencanaan sebagai pimpinan lapangan, perencanaan pengeboman di Bali. Itu, satu yang saya ingatkan, apakah jihad melawan atau membalas Amerika dengan cara melakukan pengeboman terhadap orang-orang bule di Bali itu benar menurut Islam atau menurut fikih jihad. Dia katakan menurut ini, bahkan menurut Usama bin Laden bahwa ini adalah benar. Teman-teman saya diantar bapaknya. Adik-adik saya sekolah SD nggak pernah merasakan diantar sama bapaknya pada sekolah. Selama ini anak saya memendam perasaan. Yang pasti seperti tadi diungkapkan, saya juga selama ini nggak ngerti segitu dalamnya perasaannya. Makanya saya mau ngantar dia, biar dia lega. Yang bisa saya lakukan hingga sekarang itu hanya setiap kesempatan. Pasti saya sampaikan permohonan maaf saya kepada para korban, para keluarga korban, dan semuanya yang dirugikan dalam pengeboman di Bali. Ya, mohon maaf ya, Pak. Saya sudah mati. Iya. Terima kasih banyak. Sampaikan. Mohon maaf. Mohon maaf. Sama-sama, Pak. Dan sampai jadi anak soleh. Amin. Dan terus berkah, Allah. Amin. Mohon dosanya diampuni Allah. Amin. Terima kasih.